minasyaitonirrojim. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aron tayran ala gusni بدت ليلا فأدحى لمد روحي الفؤاد صدق الله العظيم. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasada. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, oke bosku, panteng terus, like subscribe, yaitu jangan lupa pajar juber kok brut. Nasib baik ini bos, udah berangkat nyampe di lokasi, gerimisnya datang hujannya tuh ya, tapi mudah-mudahan berharap Mas Jun sama Pak RT saya bisa memperoleh hasil bos, bisa mendapatkan ikan sembilang. Minta doanya Pak bos ya. Nah itu Mas Junet sama Pak RT saya udah menemukan lubang ikan sembilang bosku. Mudah-mudahan bisa diperoleh bosku ikan sembilangnya. Apa? Angkat Jun. Tutup ya, tutup. Sembilangnya mono. Sembilangnya mono, ya. Sembilangnya lari apa dasar sembilangnya besar keluar. Besar kemungkas di situ saya. Oh, di situ kata. Kata Mas Jun cabang-cabangnya tuh ada di depan Bapak RT saya. Ngono baya. Langkahkan ditutup. Durung tutup. Cilik jenengku gede mono ne. Tonggone. Tonggone. Tuh kata si pawangnya tuh. Besar ikannya. Wah, ya mung ora. Ah, buatan cabang mana? Aku kepi. Tinggal cemer aduh. Kepi. Kosong bos. Junete sudah merasa ketakutan bos, karena Mas Junete kemarin kena patir ikan sembilang, 3 hari nggak berangkat cari ikan sembilang, ini baru berangkat lagi, makanya cari ikan sembilang pagi ini citang citing. Kalau cari ini ke citang citing. Allah kairu minan nur. Atis. Hari ini bosku, hari ini bangkrut cari ikan sembilangnya, soalnya hujannya turun nggak berhenti-berhenti. Nah itu Bapak Caya, Bapak RT udah naik ke atas tanggul. Kepri bagi ya lur sembilangnya Pak RT? Enggak ada. Ya. Kosong. Hujan. Jadi kepri Pak membalik ya. Pulang. Oh, pulang ya we. Ndek ke pakare, pakare merengut, Bo. Gimana ada wawancara? Ayo kok mau sengut, Bo, pakare ki, Bapak RT. Ini keterangan hujan.
pulang. Selawat ali siling gales, kira atale, cuma yang durungan rezeki ini ya. Priwek ya pawang ikan sembilang, wong alas. Bisa kan babar blas ke jong kenapa? Cacak. Oke, bisa kan jong kenapa ki ya? Menurut Bapak pawang ikan sembilang kayak Mas Jun. Melangkai wis. Ayo. Ya ke priwe ki ya, bisa kan no mentas ndarat ke priwe. Ini menjelang ikan lundu akan mendarat di desa, bos. Wajarlah saya yang dicari terjun ke empang, ke sungai itu kagak ada ikan secuil pun. Akan tetapi yang ngobeng, yang kepet tidak menempat di lubang ikan sembilang itu banyak, bos. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum linapsi kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wokrut, wah. Jangan lupa like, subscribe, panteng terus Fajar Juber. Oke coy, oke bosku. Wassalam dariku. Bye bye, goodbye, bye good. Nah itu bos, Pak RT saya dan si Kokbrut sudah mau naik ke darat mau pulang bos. Soalnya cuacanya enggak mendukung bos. Sejak tadi pagi hujan sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Makanya Mas Jun sama Pak RT memutuskan pulang karena faktor itu bos, faktor hujan. Tangannya sudah pada kram karena dingin bos. Jadi sampai di sini aja dulu bosku. Jika video ini kurang apik atau nggak memperoleh hasil, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Seperti biasa bosku, sebelum pulang saya berserta Jun dan Bapak RT mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang bos? Kayak kenen, bagaimana? Ada ngeresulah banyak. Wadon, orang-orang kirim-kirim, kayaknya masya Allah sedih. Oh sedih aja, wadon ini luar negeri orang kirim-kirim ku. Jare Mas Iskak. Kirim bong wadon, melas beli karo kelatan kudanan kaki dan kaki loro. Iwang ora onde. Aduh, kayak ini sedih. Junel, kokbrut-kokbrut terus. Jong terus. Mulanya si setia, ya Kang setia Iska, si setia, cuma dia hampir mikirin terus. Ya udah godong ngepring, godong pandan, sing penting sapiring aja sampai edan. Ya Allah.